Halo guys, kembali lagi di channel saya Virus Nias. Kali ini saya review Unibox tripod khusus buat pemula guys ya. Harganya murah sekali guys. Ini harganya cuma 58.000. Nah, kita buka dulu guys ya. Apakah bagus atau tidak ini? Saya pesan dari Lazada ini guys. Guys, kita buka ya. Nah, ini tripod tadi guys ya. Kita buka dulu ya. Ini harganya 57.000 tadi guys. Ya, nanti kita hidupkan lagi nanti. Kita buka dulu guys ya. Apakah bagus atau tidak. Ini khusus tripod pemula, YouTuber pemula ini guys. Khusus YouTuber pemula. Nah, ini dia guys ya. Tripod 3110 ini Korea ini guys. Ya, murah guys. Kita buka ya. Ini baru datang nih tadi guys. Inilah tripod YouTuber pemula ini. Bisa dikenalkan guys ya. Kita coba apakah bagus atau tidak. Ini ada ini. Nah, rupanya tidak bagus guys. Ini udah patah ini. Dari Lazada ini. Tidak jelas mereka ini guys. Ya, patah lagi. Jangan beli di Lazada guys. Beli di depan mata Anda. Bisa di toko-toko. Walaupun ini murah, tapi kualitasnya kurang bagus nih guys ya. Saya tidak gajukan buat teman-teman membeli di Lazada ini. Suap fakta ini, entah pengirim yang kurang ajar atau apa kayak kurirnya kurang ajar asal bawa paket. Ini saya kesal juga ini guys. Saya nggak terima ini. Saya kecewa ini harganya, kirain bagus juga ini, rupanya nggak bagus ini. Patah ini gunanya apa lagi guys? Nah, ini sudah bagus ini patah ini. Nah, kita coba lagi deh guys ya. Bagus ini yang udah patah ini nggak bisa ini. Oke, kurirnya asal-asal bawa aja lempar-lempar. Kan ini sudah patah guys, bagus lagi nih, kecewa saya beli jadinya ini guys ya. Ini bisa lah guys ya, ini bisa, ini patah juga ini, ini patah ini, mana tadi ya, ini patah juga ini guys ya, kakinya ini patah. Dan ini juga patah. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya tidak ajukan dan saya tidak sarankan untuk membeli di pakai Lazada ini. Cuma membuat pembeli kecewa atau pelanggan. Saya sendiri kecewa walaupun harganya murah guys ya. Ini tidak ada gunanya lagi. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe juga guys ya. Biar semangat buat konten lagi ya. Salam percaya versinya ya ahoh.